Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Bang J Ternak. Kali ini Bang J akan membahas suara kambing yang perlu dikenali oleh sahabat Bang J Ternak. Manakala sahabat Bang J Ternak mempunyai kambing atau mempunyai hewan peliharaan kambing di kandangnya. Nah, ini suara ini, kalau kambing ada suara yang nanti akan ditayangkan oleh mengeluarkan suara yang nanti akan ditayangkan di video ini, di video selanjutnya ya. Jadi ada tiga kemungkinan kambing itu ya. Oke, yang pertama, kalau kambing itu nanti mengeluarkan suara yang akan ditayangkan nanti itu, yang pertama kemungkinan kambing kalau belum beranak, kemungkinan kambing itu hamil ya. Jadi kalau misalkan sahabat Bang J Ternak tidak mengetahui kambingnya hamil ya. Nah, kalau ternyata kambingnya mengeluarkan suara seperti yang akan ditayangkan nanti, kemungkinan kambing sahabat Bang J Ternak hamil. Untuk yang kedua, kalau sahabat Bang J Ternak sudah mengetahui kalau kambingnya itu hamil dan ternyata mengeluarkan suara-suara seperti ini, seperti yang akan ditayangkan ya, maka kemungkinan kambingnya akan melahirkan ya. Tapi kalau sudah usianya masuk 5 bulan dan sudah mengeluarkan suara seperti yang akan ditayangkan tadi. Ditayangkan nanti ya maksudnya ya. Nah, yang ketiga, kalau sahabat Bang J Ternak sudah punya kambing yang melahirkan ya, ternyata kambingnya mengeluarkan suara nanti yang akan ditayangkan di video selanjutnya. Nah, ini kemungkinan kambingnya itu, anak kambingnya itu lari dari indukannya dengan jarak yang bisa dilihat indukannya. Maka indukannya mengeluarkan suara seperti yang akan ditayangkan di video selanjutnya. Oke, seperti ini kawan ya, suaranya bisa diperhatikan.